Assalamualaikum ya Habila. Kita di pesawat Lion, Thai Lion Air, punyanya Thailand, dari berangkat dari Jakarta menuju Thailand, berangkat 545. Suasana nyaman, tidak banyak guncangan. Habila, ini suasana dari atas terlihat ada benda langit. Lihat. Sungguh tak menakjubkan ciptaan Allah. Perbuatan orang Thailand dan orang Indonesia beda. Perbuatan orang Indonesia, sekarang Anda makan siang. Setelah Anda makan siang, Anda akan langsung ngomong sama teman. Nanti malam kita makan apa lagi? Betul? Ini orang Indonesia. Anda makan 24 jam. Tak ada waktu henti. Oleh karena itu, yakin sampai mati kau boleh kurus. Tetapi orang Thailand sebelah kiri, Raja Thailand, beliau mendukung rakyat Thailand. Pada waktu dulu, pemerintah harus buang duit untuk apa? Pemerintah harus buang duit untuk bantu rakyat dengan kesehatan, kayak mendukung rumah sakit banyak. Sampai sang raja mengatakan, kenapa kita harus buang duit untuk orang yang dapat penyakit? Lebih bagus bikin mereka sehat supaya tidak usah ke rumah sakit. Beliau mendukung semua orang wajib olahraga. Alhamdulillah, kita naik gondola. Santai bener. Ayo. Ya. Langsung. Ini seperti di Venesia, Italia. Italia. Venesia. Mana foto-foto? Kawan-kawan pada nunggu itu, Oke. Venesia naik permukaan. Ini suasananya. Ya, seperti di kota Venesia, Eropa. Naik perahu. Ayo. Ini dia. Waktu udah balik cepat banget. Mantap, ada side. Ya, alhamdulillah kita di pantai Hua Hin. Nah, ini pantainya. Ada bukit batu. Ada kuil mereka. Tempat kita menginap tadi di hotel yang sebelah sana berwarna hijau. Pasirnya berwarna putih. Foto-foto dulu. Mas Ari. Oke. Masih ada pembangunan hotel. Kita akan menfoto dua tujuan ya. Sini pertama. Bebas. Ihwafilah, kita berada di Santorini.
Santorini. Ini ada Pak Arlin dan teman-teman yang lain. Santorini Park. Santorini Bangkok. Bangkok, Thailand. Nah, ini mirip-mirip di Indonesia juga. Tadi barusan kita habis masuk perumahan tuh. Seru juga. Suasananya panas. Udaranya panas seperti di Jakarta. Santorini Park ini dulu pernah dijadikan tempatnya Asti Ananta. Tempatnya Asti Ananta menikah, demikian menurut kabarnya. Alhamdulillah, lanjutkan pada jalan-jalan berikutnya. Alhamdulillah, kita sekarang mau makan dulu. Ini makanan halal. Nah, ini teman-teman nih. Makanannya tom yam. Dan ikan-ikan halal. Tuh ada gado-gado, kata kita gado-gado ada. Ya oke lah, makan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah kita berada di Bangkok. Ini rumah makan Sophia. Yang punya Ibu Sophia. Restoran yang halal, yang halal. Beliau ini punya rumah makan awalnya. Selalu beliau ini membuat hotel, hotel yang Islami. Nah, ini salah satu hotel di kota Bangkok yang Islami. Ini juga salah satu rumah makan restoran yang Islami. Kita masuk ke dalam. Nah, itu sudah di pang. Kita masuk ke restorannya. Nah, itu pelayan-pelayannya juga. Ah, ini temen. Oh, pelayan-pelayan juga pakai jilbab. Ini teman-teman dari kampung, maklum. Wah, nah, itu lihat tuh. Pelayannya juga pakai jilbab semua. Alhamdulillah masih ada nuansa ke Islam. Kita masuk ke dalam. Alhamdulillah. Sophia Restoran. Nah, kita ada menunya. Tom yam. Ya. Demikian. Kita makan dulu. Ini adalah Delon. Nah, ini Delon. Ini pemandu kita asli Thailand. Yes. Yes. Nah. Yes. Oke. Okay. Makan dulu. Alhamdulillah, kita berada di pasar malam Asiatik Bangkok. Ini biasanya sangat ramai. Ini belum malam minggu, kalau malam minggu sangat ramai suasananya, lebih ramai dari sekarang. Ini ada makanan, ada buah-buahan, ada tempat hiburan, biang lala, dan tempat belanja. Wah, villa. Harganya juga tidak terlalu mahal. Demikian, belanja dulu.
apabila kita berada di toko buah-buahan. Ini toko buah terbesar di dunia menurut beberapa majalah. Kawan-kawan. Ini di kota Kampeng Pet. Memang bersih dan buah-buahannya manis-manis, mantap. Nah, ini Budia nih lagi mencoba. Kita ambil dulu. Wabillah, kita berada di terminal Lion Air Thailand. Padat sekali suasananya. Wabillah. Oh, lihat seperti pengungsi. Padat sekali. Jarang-jarang kayak begini terminal. Ada yang tidur segala. Tetap semangat, wabillah.